nama Julham Rambe, Kepala Desa Desa Tanjung Medan, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuan Batu. Dalam desa kami, profil desa kami ada lebih kurang luas lebih dari 2.000 km persegi dan dusun kami ada terdiri dari 14 dusun. Jadi sekarang ini ada di Dusun Batu Badar pembuatan jembatan gantung yang dilaksanakan pada anggaran tahun 2016 sepanjang 66 meter, lebar 2 meter. Dahulunya masyarakat kami sangat sulit untuk mengangkut hasil pertanian dari seberang karena melalui sungai. Mudah-mudahan setelah terjadi pembangunan jembatan gantung ini, masyarakat kami telah dapat aktivitasnya meningkatkan hasil pertanian, termasuk ibu-ibu dan bapak-bapak. Di pengguna jembatan gantung ini lebih kurang dari 80 kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kenalkan, kami dari PPID Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Sekedar ingin bertanya tentang Bapak selaku masyarakat di Desa Tanjung Medan. Yang mau kami tanyakan ini, sebelum terbangunnya titik rambing ini, bagaimana cara masyarakat sini untuk menyeberangi sungai yang ada di sini, Pak? Oke, Pak. Sebelum rambing ini, Pak, dibangun, memang masyarakat Dusun Batu Badar, Pak, semua merasa susah, Pak, merasa sedih, Pak, dan merasa capek, Pak. Jangankan orang masyarakat, saya sendiri, Pak, punya lahan sedikit, walaupun sepokok dua pokok sawit dan tambung, Pak, sangat susah, Pak. Saya sendiri, Pak, pernah seberang, saya pas banjir air, Pak, saya bawa ban sama istri saya, Pak, bawa beras gitu, Pak, tenggelam bannya, Pak, terus istri saya menangis sama anak saya, Pak, langsung saya, Pak, susah payah, Pak, memang sedih, Pak. Alhamdulillah, Pak, sudah dibangun ini, lancar semua ekonomi, Pak, alhamdulillah, walaupun sedikit pendapatan hasil kita, Pak, lancar, alhamdulillah, Pak. Jadi, Pak, harapan dari masyarakat yang di sini untuk kedepannya bagaimana untuk masalah titik rambing ini, Pak? Memang titik rambing ini, Pak, harapan saya, Pak, memang semoga diperbaiki untuk selamanya, Pak, dan untuk kami gunakan, butuh semua masyarakat, Pak, ini, Pak. Yang jelas sangat membantulah sejak dibangunnya tahun 2016 ini, masyarakat Dusun Batu Badar ini umumnya semua dan merasa terbantulah, Pak. Karena saya pun saya lihat masyarakat sedih, jantungan istilahnya. Karena kenapa saya bilang jantungan? Mau tidak mau walaupun keadaan banjir harus melintasi. Sementara itu kan untuk kebutuhan, artinya untuk kebutuhan. Kalau nggak dilintasinya, maka alternatif pakai ban. Makanya seperti yang diceritakan Bapak tadi ini, pernah ada yang korban. Cumannya, makanya sejak kami sangat bersyukurlah, alhamdulillah, kepada pemerintahan Desa Tanjung Medan yang telah mengkarsaskan kemarin bangunannya, dan pemerintah pusat mengapakan adik anak desa, sehingga terlaksana rambing ini bisa kami nikmati, dan hasil panen kami pun untuk selanjutnya sudah nggak ada hambatan lagi lah. Walaupun sedikit banyak, karena selama ini sedikit apanya berarti ongkos, artinya dia mintakan apalagi upah untuk menyeberangkan begitu. Tapi dengan adanya ini alhamdulillah lancar lah. Terima kasih banyak, Pak, atas informasinya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bangkit lagi. Atas pembangunan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, dan kemudian kepada Bapak Kadis PMD yang telah banyak membina kami dalam pelaksanaan dana desa ataupun pembangunan-pembangunan yang ada di desa. Kemudian kepada TA, tenaga ahli, pendamping lokal, pendamping desa, dan masyarakat yang banyak membantu kami sehingga terlaksana pembangunan ini. Ucapan terima kasih kami sekali lagi, mudah-mudahan artinya Desa Tanjung Medan ini dapat diperhatikan ke depannya. Kami masyarakat Dusun Batu Badar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Kementerian Desa, PMD, tenaga ahli dan pendamping desa yang telah ikut serta membangun sehingga terjadinya rambing ini. Sekali lagi kami terima kasih, dan harapan ke depan kami bangunan-bangunan untuk Dusun Batu Badar ini kiranya jangan sampai di sini saja. Kami mengharapkan bangunan untuk selanjutnya. Terima kasih. Salam inovasi desa. Dana desa. Yes, yes, yes.